Assalamualaikum dan hello. Welcome back to BH Reptile TV. Kepada sesiapa yang baru dalam channel ni, I'm Nina and you're watching BH Reptile TV. Okay, so hari ni I nak share dengan you all shipment BH Reptile yang dari USA. Sepatutnya sampai bulan 4 hari tu, tapi COVID happen and it's September. Di delay berapa bulan? Berapa bulan delay? 6. 6 bulan di delay. So okey, tak apa, jom kita tengok ula-ula ni. Okey, so ball python kita yang pertama adalah albino ball python. Albino ni historinya dia asalnya wild caught. Lepas tu Bob Clark dia berjaya breed albino pada tahun 1992. Lepas tu dia punya anak tu dijual pada harga $7,500 pada ketika itu, iaitu RM31,000 Malaysia untuk seekor. Itu harga dululah. Harga sekarang dalam RM1,300 dah boleh dapat seekor albino. Dalam pasaran ada beberapa jenis albino. Ada classic albino, ada caramel, lepas tu ada lavender. Okey, yang ni albino headpipe. Head tu bermaksud heterozygous, iaitu bermaksud dia mewarisi recessive gene dari mak atau ayah dia, tapi tak nampak secara zahir. Okey, yang ni albino pipe. Ni hasil gabungan antara albino head pipe dengan albino head pipe ataupun albino head pipe dengan pipe head albino. Okey, ni semua geng-geng GHI. GHI clown ni adalah antara ular yang paling mahal dalam shipment USA kita orang. Harga dia $6,500 seekor. Single gene kepada GHI dan single gene clown pun dah mahal. Apatah lagi kalau dia gabung. Okey, dalam shipment ni ada 5 ekor yang ada gene GHI. Okey, yang ni Black Pastel GHI. Ni Black Pastel GHI. Korang nampak kan mata dia kelabu kan? Tu maknanya dia nak saling kulit. Di tengah shedding mode. Okey, jom kita tengok GHI yang lain. GHI Yellow Belly pula ada 2 ekor. GHI Yellow Belly Pastel, sorry. Nah, ini GHI Yellow Belly Pastel ada 2 ekor. Okey, nak close up. Nampak tak? GHI Yellow Belly Pastel. Okey, lepas tu yang terakhir adalah Super Pastel Lesser GHI Yellow Belly. Yang ni ular kita orang yang paling banyak gene. Dia ada, okey, ada Super Pastel. Super tu maknanya double. So, dua dah. Lepas tu ada Yellow Belly, ada GHI, lepas tu apa lagi satu? Ada Lesser. So total ada 5 gene dalam satu ular. Ni paling banyak gene dalam ball python kita orang. Nah, korang tengok. Hebat kan boleh ada 5 gene dalam satu ular? Okey, jom kita tengok yang lain pula. Kita letak tepi yang ni. Okey, yang ni geng-geng TSK Axanthic. Axanthic tu maksudnya dia more to black and white je.
ada orang dia tak boleh nak beza TSK dengan normal ball python sebab dia hampir sama, tapi sebenarnya ada beza lah dari segi warna. Okay, so yang ni dia normal tapi double head azantic pipe. So maknanya ni normal, ni warna normal. Biasa orang bela macam ni kan, normal. Okay, yang ni azantic. Oh, tengok dia saling kulit. Okay, kita letak tepi. Okay, yang ni azantic. Ha, nampak tak beza dia? Korang boleh beza tak? Yang ni normal, yang ni azantic. Yang ni more to black and white. Yang ni brown sikit. Ha, nampak? Okay, so azantic ni, azantic ni kalau kahwin dengan normal double head azantic pipe ni, dia akan menghasilkan azantic pipe. Okay, ni pun double head azantic pipe. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Okay, ini antara pipe yang kita import. Yang ni yellow belly pipe. Pipe ni asalnya wild caught. Lepas tu, pipe yang pertama dibunuh tapi dia simpan kulitnya. Okay, yellow belly ni, sekejap, dia aktif sangat ni. Macam mana kita nak tahu ni yellow belly? Okay, yellow belly ni, dia ada flame kat tepi ni dan dia warna orange. Nampak tak? Yang ni pula, pastel yellow belly pipe. Dia, oh my god, sekejap ya. Okay, yang ni pastel yellow belly pipe. Ini kepala je. Jadi malu. Dia tak nak keluar. Kejap, kejap. Okay, nampak tak kepala dia? Yang ni pastel yellow belly pipe. Dia pastel sebab dia warna kuning. Yellow belly dia more to orange. Ha, itulah beza dia. Jangan lari. Okey, kita masuk balik. Okey, yang ni pipe head albino. Ni pipe head albino. Yang ni 82% white. Nampak tak? Okey, yang ni albino pipe high contrast. Kenapa dia high contrast? Sebab nampak tak? Dia high contrast sebab dia macam orange sikit. Kalau albino biasa, dia tak orange macam ni. Dia just kuning je. Okay, jom kita tengok yang lain pula. Okay, kita dah nak sampai ke penghujung unboxing. Okay, yang ni nama dia menarik sikit. Yang ni freeway, yang ni highway. Okay, yang ni freeway, yang ni highway kali. Diorang ni freeway dengan highway ni, dia corak dia hampir sama, tapi nak menghasilkan dua ni memerlukan base morph yang berbeza. Untuk freeway, dia perlukan yellow belly dengan asphalt. Kalau untuk highway, dia perlukan yellow belly dengan gravel. Okay, so yang ni freeway, ni freeway pastel. Yang ni hasil gabungan freeway dengan pastel. Okay, yang ni highway calico. Dulu ni highway calico, tapi yang ni shading. Dia nak saling kulit ni, so dia gelap sikit.
Ni sama je ni dua ni. Cuma yang ni nak saling kulit. Okay, that's it. Kepada sesiapa yang berminat nak bela ball python ni semua, boleh contact link di bawah. Lepas tu korang contact je, kita nak akan bagi list yang available for sale. Tu je untuk video ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kepada kawan-kawan anda semua. And I'll see you in the next unboxing. Bye.